Pemirsa Komisi 2 DPRD NTB mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran irigasi tetes yang diluncurkan pemerintah Provinsi NTB tahun 2019. Anggota Komisi 2 Imade Slamet bahkan tidak mengetahui jika sumber anggaran untuk irigasi tetes tersebut dari APBD NTB ataupun APBN. Imade Slamet mendorong untuk dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran salah satu program pemerintah Provinsi NTB yang dianggap gagal total tersebut. Tidak adanya pelibatan Komisi 2 DPR NTB dalam pembahasan anggaran program irigasi tetes yang diluncurkan pemerintah Provinsi NTB disampaikan Imade Slamet. Politisi PDIP ini bahkan mengaku tidak mengetahui sumber anggaran irigasi tetes dari APBD NTB atau dari APBN. Karena menganggap program tersebut baik untuk masyarakat, maka pihaknya sejauh ini hanya mengiyakan tanpa pernah mendapatkan laporan perkembangannya dari pemerintah NTB, termasuk alasan program tersebut gagal dan dihentikan. Untuk program irigasi tetes ini tidak pernah ada pembahasan di Komisi 2 ya? Tetapi karena itu teknologi yang baik itu kan, kita kan welcome. Nah tetapi kenapa jadi gagal di lapangan itu, nah ini kita Dina juga tidak pernah menyampaikan apa-apa sama kita. Imade Slamet juga mendorong untuk dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran salah satu program Pemprov NTB yang dianggap gagal total tersebut jika berpotensi menjadi temuan. Nah, tapi kalau ada main-main di sana, silakan aparat dibongkar ya. Iya. Geram lah. Imade Slamet juga menambahkan program irigasi tetes bisa gagal dan dihentikan karena kurangnya persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga program yang dihajatkan untuk kesejahteraan para petani tersebut juga tidak memberikan manfaat apapun. Sementara itu, seperti diketahui, pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2019 hingga 2020 telah mengucurkan anggaran sebesar 28 miliar. Untuk program irigasi tetes di dua kabupaten kota, yakni Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram.